Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 354 Pabrik Jagat. Buat rekan-rekan dimanapun berada yang sudah subscribe channel ini dan selalu mengikuti serta mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah, kesehatan dan panjang umur yang barokah. Di sini saya mau review Honda CRF 150. Inilah trail satu-satunya dari AHM yang bersisi 150, tapi sekarang sudah lagi naik daun gas. Banyak peminatnya dan banyak komunitas yang menggandrungi trail ini. Apa saja spek yang disematkan di Honda CRF 150? Simak ikuti video saya berikutnya. Dari gunung turun ke sawah, beli berasnya di kota Surabaya. Banyak yang kagum dengan motor Honda karena teknologinya dari Astra. Inilah Honda CRF warna putih merah, warna pertama kali dirilis oleh AHM yaitu awal tahun 2015. Motor ini sudah menggunakan mesin SUHC 5 transmisi atau 5 speed, velg jari-jari anti karat. Kebetulan nanti ada tipe-tipe lain yang saya review, atau sorry, warna lain yang siap dikirim ke rumah pelanggan. Kebetulan CRF sekarang jadi motor yang banyak komunitas, banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Tampil dengan mesin SUHC PCMFI full injection, gunakan persneling cukit nih guys. Itu saja, ikuti video selanjutnya warna lain untuk Honda CRF. Honda CRF 150 siap dikirim ke rumah pelanggan. Kebetulan ini warna yang sama guys, warna favorit, warna biru hitam. Kenapa CRF sekarang menjadi motor idola? Karena banyak komunitas, banyak sekali yang gemar dengan motor-motor tipe trail ini guys. Ini ada 4 unit warna yang sama, menunggu pengiriman berikutnya guys. Inilah Honda CRF 150. Tampil dengan pelek jari-jari atau pelek sepuk anti karat, cakram depan belakang. Yes. Dengan bodi yang fleksibel, bodi lentur tahan pecah seperti ini guys. Depan sudah menggunakan monoshock, sangat gagah sekali. Ini tampilan cakram depannya guys. Mesin SUHC dengan 5 kecepatan atau 5 transmisi. Inilah tampilan Honda CRF 150. Speedometer sudah full digital. We'll be right back.
Yeah.